berdasarkan satu maklumat sulit yang cukup dahsyat. Seorang banduan penjenayah VVIP tidak dimasukkan ke dalam penjara, tetapi banduan penjenayah VVIP itu menjadi tahanan rumah. Saya ulang, Pak Cik, Mak Cik, Otok Arung. Berdasarkan perisikan maklumat dan berdasarkan intelligent information, ada seorang banduan penjenayah VVIP yang telah dijatuhkan hukuman penjara sebenarnya tidak disumbat di dalam penjara. Sebaliknya, banduan penjenayah VVIP itu jadi tahanan rumah. Persoalannya, siapakah banduan penjenayah VVIP itu? Jika Pak Cik Mak Cik Otok Arung cerdik pandai dan bijaksana, cuba teka. Siapakah banduan penjenayah VVIP itu yang tidak disumbat dalam penjara tetapi jadi tahanan rumah? Kita memang tahu hari ini suhu politik Malaysia semakin panas dan semakin meletup macam bom nuklear. Perang mahkamah semakin seram dan semakin mengerikan. Apabila seorang banduan penjenayah VVIP dalam sesebuah negara terus diisytiharkan kalah dan kalah lagi dalam perbicaraan mahkamah, akan tetapi banduan penjenayah VVIP yang kalah itu sangat-sangat bernasib baik. Very, very lucky. Walaupun banduan penjenayah VVIP itu sudah disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara sampai mati, akhirnya banduan penjenayah VVIP itu sebenarnya tidak berada dalam penjara negara itu. Akan tetapi banduan penjenayah VVIP itu tinggal dalam sebuah rumah bertaraf 5 bintang. Persoalan panasnya, siapakah nama banduan penjenayah VVIP itu? Cuba Pak Cik Mak Cik Otok Arung tinggalkan komen di ruangan YouTube ini. Kenapa banduan penjenayah VVIP ini jadi tahanan rumah? Mari saya terus terang dan bocorkan rahsia. Banduan penjenayah VVIP ini mempunyai kabel yang sangat besar serta mempunyai bala tentera yang sangat-sangat ramai untuk membantunya. Maka sejak beliau kalah dalam perbicaraan mahkamah, beliau sangat-sangat bernasib baik dibantu dan ditolong untuk jadi tahanan rumah, bukan jadi tahanan penjara.
Selain itu juga, banduan penjenayah VVIP itu tidak berada dalam penjara tetapi jadi tahanan rumah adalah kerana beliau dianggap sebagai mangsa konspirasi politik, fitnah. Bagi orang-orangnya, hanya ini sahaja jalan terakhir untuk membantu banduan penjenayah VVIP. Wayang dipaparkan seolah-olah banduan penjenayah VVIP itu kalah. Tetapi di sebalik wayang itu, sebenarnya banduan penjenayah VVIP tidak berada dalam penjara. Dia bebas jadi tahanan rumah. Inilah kehebatan dan keistimewaan banduan penjenayah VVIP tersebut. Yang terus hebat mencatur kuasa dalam sesebuah negara. Di samping itu juga, kenapa banduan penjenayah VVIP ini jadi tahanan rumah semata-mata walaupun dia kalah teruk dalam mahkamah di sebuah negara? Berdasarkan secret information dan intelligent information, banduan penjenayah VVIP ini adalah anak emas kepada satu kumpulan tangan-tangan gaib politik. Dan dia dianggap sebagai hero serta mempunyai sumbangan yang banyak kepada rakyatnya dan negaranya. Maka akhirnya, backup plan terakhir terpaksa digunakan. Walaupun di semua peringkat mahkamah, banduan penjenayah VVIP itu kalah teruk dan tersungkur dengan sangat-sangat memalukan. Akhirnya plan B digunakan, iaitu banduan penjenayah VVIP tersebut tidak dihantar ke dalam penjara seperti banduan penjenayah lain. Dia disimpan dalam sebuah rumah. Berhampiran dengan penjara itu. Laporan maklumat sulit sebelum ini sudah bocor, yang mana bilik tempat tidur banduan penjenayah VIP tersebut diubah suai puluhan-puluhan jutaan ringgit. Kalau pakcik makcik Otto Arung perasan, ada satu cerita yang mana banduan penjenayah VVIP dapat peruntukan keuangan untuk renovation bilik tahanannya. Berapa banyak? Jumlahnya sangat besar. Dianggarkan 50 juta ringgit. Maka inilah bukti banduan penjenayah VVIP itu sebenarnya bukan berada dalam penjara, tetapi dia hanyalah menjadi tahanan rumah. Siapakah banduan penjenayah VVIP ini? Pakcik makcik Otto Arung lebih cerdik, lebih pandai untuk menjawab. Tinggalkan komen di bawah video panas ini. Tahukah anda semua, semua berita yang anda tonton hanyalah wayang politik, gimmick politik. Ia hanyalah mainan sarkas politik
dan ia juga adalah political stunt untuk mengaburi mata rakyat. Ada seorang anak muda yang telah memberi arahan dan nasihat kepada satu kumpulan tangan rakyat politik di sesebuah negara. Anak muda ini mengetahui semua rahsia keputusan kes-kes Mahkamah Banduan Penjenayah VVIP tersebut. Kata anak muda itu, tolong bersedia untuk sumbat seorang VVIP menjadi tahanan rumah. Make it real. Wayang perbicaraan mahkamah ini. Kerana akhirnya rakyat tidak tahu banduan penjenayah VVIP itu sebenarnya masih bebas. Dalam sebuah rumah yang mewah dan bertaraf hotel 5 bintang. Kalau anda semua perasan, satu-satunya banduan penjenayah VVIP di sebuah negara yang boleh main Facebook, yang boleh main Twitter, adalah banduan penjenayah VVIP tersebut. Dan itulah kehebatan dan kelebihan serta keistimewaannya yang dia terima sekalipun dijatuhkan hukuman penjara sampai mati oleh mahkamah sesebuah negara. Banduan penjenayah VVIP ini dapat layanan seperti seorang raja. Boleh pergi hospital pada bila-bila masa. Dan layanan ini tidak diterima oleh banduan penjenayah lain. Itulah kisah benar di sebalik semua wayang perbicaraan mahkamah dan gimmick politik di dalam sesebuah negara. Saya tidak sebut nama banduan penjenayah VVIP ini. Tetapi saya hanya ingin terus terang. Banduan penjenayah VVIP tersebut mempunyai kabel kuasa yang sangat besar sehingga melayakkannya menjadi tahanan rumah. Saya bagi clue. Siapakah banduan penjenayah VVIP ini? Dia adalah bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan dalam sesebuah negara. Dia adalah antara ahli politik yang terkaya di dunia. Dan dia antara kingmaker, antara elit politik, oligarki politik yang mencatur kuasa sebagai banduan penjenayah VVIP. Suka ataupun tidak, setuju ataupun tidak setuju, percaya atau tidak percaya dengan pendedahan maklumat sulit ini, saya ingin terus terang dan saya ingin bocorkan rahsia. Banduan penjenayah VVIP ini tidak berada dalam penjara. Tetapi dia hanya menjadi tahanan rumah yang bertaraf hotel 5 bintang. Sebab itu, walaupun dia telah menjadi banduan penjenayah VVIP, pakaian dan baju yang digunakannya adalah baju suit, bukan banduan penjenayah yang memakai pakaian rasmi penjara.
setiap hari beliau naik turun mahkamah dalam sesebuah negara, pakaiannya paling cantik, paling mewah. Kereta yang dinaikinya sangat-sangat mewah. Malah ada bodyguard ramai kanan kiri depan belakang. Inilah real politik. Hebatnya seorang banduan penjenayah VVIP. Menjadi tahanan rumah seperti hotel bertaraf 5 bintang. Musuh-musuh politiknya mahu membunuhnya dan menghancurkannya, serta mahu menyiksanya. Tetapi disebabkan banduan penjenayah VVIP ini mempunyai kabel yang sangat besar, maka dia memang very lucky dan sangat bernasib baik. Tidak check-in penjara, masih bebas dan hanya menjadi tahanan rumah. So akhirnya, dalam kisah percaturan real politik sesebuah negara, sesiapapun VVIP yang kalah dalam sesebuah mahkamah, hakikatnya mereka bukan disumbat dalam penjara. Mereka disumbat dalam sebuah rumah. Sebagai banduan house arrest sampai mati. Maka ibrahnya, pengajarannya, apabila anda semua terlibat dengan percaturan kuasa di dunia ini mahupun dalam sesebuah negara, politik itu tidak boleh dibaca dengan mata kasar secara tersurat. Politik itu tidak boleh ditafsir dengan laporan-laporan berita media. Tetapi politik itu perlu dibaca dengan akal yang bijaksana. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Benar kata-kata Jufazli Syahmat. Ada seorang banduan penjenayah VVIP yang sangat-sangat bernasib baik, dibantu atas rahmat Allah. Dia bukan disumbat dalam penjara. Dia hanya menjadi tahanan rumah di negaranya sendiri walaupun kalah teruk dalam perbicaraan mahkamah. Siapakah banduan penjenayah VVIP itu yang sangat-sangat bernasib baik dibantu oleh Allah sampai hari ini? Kalau anda cerdik pandai, apa komen dan pandangan anda tentang isu panas ini? Maklumat sulit dahsyat yang dibocorkan oleh Jufazli Syahmat. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Tentera-tentera Dajjal, Iblis dan Syaitan Laknatullah di dunia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian. Terima kasih.